Satu mereka, tiga benda ini penting. Ini dalam buku juga ni? Haa, ke surat. 499, sisa 500. Hari ni sisa-sisa pasuk bukan. Haa, 28. Zat al-Rikor. Haa, Zat al-Rikor. Zat al-Rikor. Zat al-Rikor. Lepas tu umrah. Umrah tu kot. Foto. Yang tak jadi hari, tak jadi masuk oleh dia tu. Jangan-jangan tu tahun depannya. Ya, kita tak ada tahun-tahun ni. Lepas tu perang mutah kalau sempat. Perang mutah ni perang yang besar tu ni. Perang yang paling hebat lah sebenarnya. Dia sikit-sikit je lah sempat tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita masih lagi Allah memberi keizinan kepada kita untuk membicarakan tentang baginda kekasih Allah Rasulullah SAW. Dan kita sekarang berada di tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah berarti 3 tahun Rasulullah akan meninggalkan kita. Dan 10 tahun di Madinah adalah tahun-tahun yang kritikal, yang kalau kita tengok, kita baca, kita diskusi, adalah tahun-tahun yang penuh dengan peperangan. Jadi kita tengok sendiri lah, Rasulullah masa mana dia rehat? Masa mana dia rehat? Jadi hari ini kita akan berdepan dengan tahun ke-8 Hijrah. Yang mana awalnya kita akan membicarakan tentang Zatul Rekod. Zatul Rekod ni apa maksudnya? Sebab tu saya kata benda Zatul Rekod ni adalah tak glamour, tak familiar sangat dalam sirah. Tetapi bila kita baca buku sirah secara komplitnya, saya tak nak terlepas kita terlepas pandang walau satu event pun dalam diri Rasulullah tu kita baca semua. Walaupun kita tak glamour. Zatul Rekod ni adalah kita dah baca sebelum-sebelum ni, sayat-sayat dia kan, kita dah bertempur di Khaybar, Lembah Qura, Fadak semua, Taimak. Okay. Sekarang ni ada lagi satu Zatul Rekod, iaitu pengkhianatan. Ada grup yang mengkhianat pada Nabi. Dalam Nabi nak ingat senang ke nak sampai ke dakwah. Dalam Nabi nak berdakwah ni melalui perang satu. Ada juga yang datang, yang membuat hedah. Dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah dekat sini-sini-sini ada orang yang berminat masuk Islam. Aku rasa elok kalau kau hantar pendakwah yang bagi dia jelas dulu. Belajar tentang Islam, cerita tentang tauhid semua. Potensi untuk dia masuk Islam tu ada. Jadi Rasulullah ni, bila dengar macam ni, tugas dia tau untuk menyampaikan dakwah. Dihantar, pada ni asal-usul Zatul Rekod. Dihantar 70 orang pendakwah. Hantar 70 orang pendakwah, tetapi bila di pertengahan jalan ataupun ada yang sampai ke tempat, mereka guna. Sedih Rasulullah, kita hantar pendakwah, guru-guru kita, tapi dibunuh. Okay. Zatul Rekod ni adalah kawasan pendalaman. Okay. Tengok muka surat 500 lah. Oleh kerana kaum Badui tidak tinggal di satu negeri atau kota, mereka tidak tinggal, mereka tak ada kubu. Yang kita duduk tempur sebelum ni adalah kubu-kubu, tempat yang perkampungan. Tapi orang-orang yang macam Badui ni, satu rekodnya orang Badui lah. Kita tahu di kampung dekat mana. Kan kita belajar orang Badui ni dirombak daripada satu tempat ke tempat. Kita tahu duduk mana. Jadi kita yang dicari dia. Dia adalah kaum yang duduk di pegunungan, di dalam bukit, pada pasir, itulah. Okey. Disebabkan kaum Badui masih lagi melakukan kejahatan, maka Rasulullah mengerahkan
adalah sebuah serangan untuk bagi pengajaran. Mereka ni baru ini dia ke hati sikit. Kalau kita baca tengok hadis-hadis Nabi pun, bila Nabi berdepan dengan orang Badui ini, dia Nabi tahu dia keras. Dan kan ada satu hadis masyhur tentang yang Badui ini buai dalam masjid kan. Jadi Umar nak marah. Dia kata jangan. Dia ni memang orang kasar sikit. Kita kena tangan ini dengan cara yang sebaiknya. Okey. Bila berlaku satu rekod, satu rekod ni, perang disebut perang lah juga terjadi setelah perang Khaibar. Kita baru melepasi perang Khaibar. Pendapat yang paling sahih adalah 7 hijrah. Perang Darawah tu. Ringkasan daripada apa yang dituturkan oleh para sejarah mengenai perang ini adalah Nabi Muhammad mendengar perhimpunan Bani Anmar atau Bani Sa'labah dengan Bani Muharib dari Wafail. Maka segera Rasulullah berangkat menyertai mereka dengan mengerahkan 400 atau 700 orang sahabat. Baginda meminta Abu Zar al-Ghifari atau Utsman bin Affan untuk menjaga Madinah. Macam biasalah, itu tak ada wakil untuk Madinah. Rasulullah berjalan dalam keserangan atas perang mereka sehingga mereka sampai satu tempat bernama An-Nafal. Buku surat 51. Yang jaraknya 2 hari perjalanan daripada Madinah. Di sana Rasulullah menemui kumpulan Wafan. Mereka saling menahan diri sehingga tidak terjadi peperangan. Pada masa itu Rasulullah mengadakan solat khauf. Solat khauf ini adalah solat yang berlaku masa perang lah. Solat khauf. Kenapa dinamakan satu rekod? Riwayat Imam Bukhari kata kami berangkat bersama Rasulullah yang on the way pergi dah 2 hari jalan dari Madinah. Berangkat sama Rasulullah, jumlah kami adalah 6 orang. 6 orang. Kami berjalan di belakang seekor unta, kaki kami pecah. Itulah jalan kaki. Jalan kaki ni bukan pakai sandal slipper ni. Kuku tercabut. Bayangkan tengah berpasir. Lepas tu dia pun koyakkan dia punya baju kain. Dibungkus kaki tu. Sebab itulah namakan Zatul Rekod. Iaitu rekod ni yang dibungkus. Kain yang tertampal. Dia ambil kain, dikoyak, tampal. Oleh kerana kami membungkus kaki kami dengan sepisah kain untuk berdakwah. Okey, sampai satu tempat Imam Bukhari cerita lagi ya. Kami bersama Rasulullah di Zatul Rekod. Kami sampai di sebuah pokok yang teduh. Ada nampak pokok rendah kan. Sahabat melihat pokok yang paling rendah tu dibagi kepada Rasulullah untuk berehat. Maka Rasulullah henti, sementara yang lain berpecahlah sebagai pokok masing-masing lah. Tapi dia orang pilih pokok yang paling rendah untuk Rasulullah. Kalau kita pilih untuk kita kan. Kita pilih untuk kita yang terbaik. Untuk orang lain, sisa-sisa kan. Rasulullah duduk di bawah pokok tu, lalu gantuk pedang dia dekat pokok. Dia juga tergantuk. Lalu Jabir menambah, kami tidur sebentar, tiba-tiba datang seorang musyrik, lalu dia tarik pedang Rasulullah. Kita tanya Rasulullah, adakah engkau takut padaku? Rasulullah jawab, tak. Dia jawab lagi, siapa yang menghalangimu daripada takut padaku? Rasulullah jawab, Allah. Aku takut sebab aku ada Allah. Kita kalau orang ada tak risaulah kita lah. Memang takut dah. Kita tak ada nak jawab dah Allah lah. Kita ada yang Allah lah. Maksudnya, tapi Rasulullah ni, dia memang akidah ni macam tu. Tak ada siapa yang boleh bunuh dia kecuali kalau Allah menghendaki. Walaupun pedang dekat leher dia. Jadi menurut Ustaz, setelah itu Rasulullah memanggil kami sehingga kami datang dan melihat ada orang lelaki Badui musyrik tadi. Datang kepada kami. Rasulullah menjelaskan, orang ini menarik pedangku ketika aku sedang tidur. Aku terbangun dan dia ketakutan. Sepatutnya aku dah takut. Ini dia yang takut, dia pegang kan? Dia pegang pedang. Dia bertanya kepada aku, siapa yang menghalangiku daripada mu? Dia pun jawab, Allah, inilah dia orangnya yang sedang duduk. Ini Alisa kat geng-geng sahabat. Tapi Rasulullah tak tahu apa-apa kat pada itu. Toleransi ni Allah. Kita tengok banyak sangat adalah yang Rasul toleransi sebenarnya. Kalau kita tengok sejarah-sejarah. Dalam riwayat ini dikatakan bahawa telah dikumandangkan ikhoma untuk solat. Lalu Rasul solat bersama kumpulan sebanyak 2 rakaat.
Kemudian mereka mundur, lalu baginda solat bersama satu kelompok lain sebanyak dua rakaat pula, dengan demikian empat rakaat, sementara yang lain hanya dua rakaat. Itu maksudnya solatul khauf. Dia ada beberapa cara. Dia tetap solat berjumaat. Nak cerita dia dalam perang, ini ibrah lah yang kita dapat ambil daripada Zatul Khauf ni. Dia dalam Zatul Khauf ni tak cerita sangat apa perang yang galak pahit, apa teknik-teknik perang tak. Dia cerita ada hukum fiqh yang keluar daripada Zatul Khauf ni, iaitu solat khauf. Satu berikut. Okey. Nak cerita yang pertama, dalam keadaan mana sekalipun, getir macam ni pun solat Jumaat tu kena wajib dijaga. Kita kadang-kadang tahu suami apa, suami solat kat bilik sana, kita solat di sini, ada juga gitu kan. Bukan dia cepat-cepat ambil wuduk, sempat lama-lama sikit tahu solat. Kan? Kalau bolehlah sebaik apa semampu mungkin kita berusaha untuk solat jemaah. Nak dapat pahala 27 tu. Jadi dalam keadaan macam ni, ini sepatutnya ialah yang lain jaga tengok musuh, kita solat. Dia tak. Nak semua sempat solat dengan Rasulullah semua ni. Jadi Rasulullah jadi imam, misalnya dua baris, dua pemimpin rosoh solat. Rosoh solat, yang lain tu jaga musuh dulu. Tengok dalam musuh. Lepas tu, dah siap tu, yang lain pula mari yang tu pula apa? Tu satu. Cara yang kedua, misalnya Rasulullah rukuk, dua baris belakang tu rukuk. Dua baris yang terakhir tu berdiri. Ataupun okey Rasulullah naik sami Allahu liman hamidah, yang belakang pula rukuk. Nak ceritanya kata apa jaga-jaga. Bukan kata kalau rukuk semua masa tu lah musuh tembak. Ataupun satu cara lagi Rasulullah Rasulullah masa habis dua rakaat ni syarat pun asal. Rasulullah cerita tapi bukan malam lah. Okey, satu cara lagi Rasulullah dia duduk dua rakaat tu, dia duduk tahiyat akhir, tahiyat awal. Duduk, yang lain siapkan solat dulu. Dua sama ada dua baris tu siapkan solat ataupun dia yang dua belakang, yang sebelah kanan tu siapkan solat, habis yang lain untuk masuk. Yang duduk jaga-jaga masuk, dia pun sempat solat dengan Rasulullah dua rakaat, dia sambung pula. Apa asal tak? Nak cerita biar bersama-sama asalkan solat jemaah. Ada keluar daripada peristiwa Zatul Rekor adalah tentang solat jemaah. Solat khauf. Dan tidak difardukan. Kalau kita rukun solat adalah mengikut imam, kan? Kita kena wajib hadap kiblat. Tapi untuk solat khauf tak perlu hadap kiblat. Faham kan? Tak perlu, tidak diwajibkan hadap kiblat. Kita menghadap ke mana? Agak-agak musuh di atas sebelah utara, kita hadaplah sebelah itu. Usahanya Rasulullah mendidik, walaupun ada orang didik sahabat-sahabat supaya jaga solat. Yang kita duduk nak lawannya musuh, yang akan membantu kita adalah Allah. Tapi kita abaikan solat, macam mana Allah nak bantu? Walaupun kita ada kelengkapan, tapi itu tidak menjamin kemenangan seandainya kita lupa kepada perintah Allah yang wajib iaitu solat. Macam mana kita berdepan dengan masalah rumah tangga kita, macam mana kita berdepan dengan masalah anak-anak pesa, tapi suruh anak solat dulu. Suruh anak solat. Kita pun yang utama lagi lah. Okey, habis tu apa lagi dalam solat khauf yang saya cerita? Oh, saya lupa. Bila Rasulullah berada di rakaat kedua, bukan tahiyat awal, ditunggu yang geng masuk. Kita makmum kita wajib ikut imam. Imam baru kita panggil, imam tunduk kita tunduk kan, rokok. Tapi macam mana keadaan yang Rasulullah berada di tahiyat awal, yang lain pun teruskan solat, maksudnya kat situ tak ikut imam. Dia kena niat mufarakah. Dia dapat pahala
dia niat mukarakah. So dia solat sendiri-sendiri. Siapkan saudara untuk solat sendiri. Okey, habis kan? Muka saat 502. Oh, yang pasal tu. Kat ni ada pasal pedang tadi ujung lah sekali tu. Kan? Habis dah cerita pedang, tak boleh lagi dah. Okey. Siapa yang menghalangi hukum daripada mu, apakah hukum hukuman yang paling baik? Lagi dia berkata, adakah engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, bahawa aku adalah Rasul? Si Badui jawab, aku berjanji tidak membunuhmu dan aku tidak akan membawa kaumku untuk memerangimu. Maka Nabi biarkan dia pergi. Ini cerita dia kami depan. Orang nak bunuh dia tu. Sepatutnya dia pacar boleh. Okey. Buku 502 juga. Saya tak nak baca yang pernah ketiga tu. Dalam perjalanan pula daripada perang ni, tentera Islam telah diserang oleh seorang wanita musyrik. Suaminya bernazar. Suami wanita musyrik bernazar bahawa dia tidak akan dibenarkan pulang selagi dia tidak dapat menghambungkan darah seorang sahabat Nabi. Dia bernazar macam tu. Dia tak akan pulang sehingga dia dibunuh sahabat Nabi. Dia datang pada malam hari. Sebelum itu Rasulullah telah mengarahkan dua orang untuk menjaga tentera Islam berada-berada sekarang musuh mereka adalah Abad Ibn Bish dan Amr Ibn Yasir. Wanita itu menikah Abad dengan anak padah ketika Abad sedang mengerjakan solat. Kemudian menarik dia lagi. Namun Abad tidak membatalkan solatnya. Tengok tau. Sehingga wanita itu menikah dia lagi dengan tiga anak padah. Namun Abad tetap tidak menghentikan solatnya. Sehingga sahaja. Tak mati lah tu. Kita letak beg kat depan. Kalau ada orang-orang yang ambil beg kita, tinggal solat. Sebenarnya kalau kita niat kita letak beg, kita pun solat. Kalau ada orang-orang yang ambil beg aku nak kejar, kita tak payah sebutkan solat. Dia batal solat kita. Dia tak masuk puasa. Puasa, dia akan batal hanya sebab kita membatalkan makan ke buat apa perkara yang membatalkan puasa. Aku puasakan dia fajar tu pasti aku puasa kita kalau aku rasa lapar aku makanlah kan aku tak tahan maksudnya tak mata puasa sehingga kita makan tapi kalau solat kita dah niat solat letak beg ke apa kan ataupun kita kata baju banyak tak apa yang masuk gelang tapi tak pula solat dulu kalau hujan turun aku nak pergi ambil baju nak tak kain tak apa yang batal tak payahlah ada Allah Akbar memang batal dah awal lagi sebab kita dah niat macam tu. Kalau teringat, bawa mak ayah baju kat luar. Teringat tak apa? Niat maksudnya. Niat awal-awal sebelum solat. Amat tak baik teruskan solat. Tengok sahabat yang pambat ni. Dibunuh tiga kali. Di kamar pun, mana teruskan sampai salam. Empat kali kan? Jadi nak cerita ni tak ada lah dia yang terluput walaupun satu solat. Dalam hidup dia, walaupun dia mati lepas tu sampai salam dia. Dibimbang kalau aku stopkan solat masa tu, kita dah mati, aku dah berhutang dengan Allah satu solat kau tu. Dia tak cakap yang waktu mati ke tidak? Tak cerita, tak penting lah tu maksudnya. Dan tak semua benda ni. Mana tak, kalau saya fikir juga, macam kita akan berjumpa dengan perang mutah lagi. Perang mutah ni Rasulullah hantar tiga orang wakil. Zaid, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawah. Rasulullah sebut tiga tu. Dan Rasul tahu perkembangan. Rasul tak pergi, muntahin. Tapi Rasul tahu perkembangan itu. Kita berfikir kan, macam mana Rasul tahu? Sedangkan masa tak ada Twitter, tak ada WhatsApp dan sebagainya. Tapi ceritanya, kita kena yakin bahawa apa-apa sahaja yang terlintas di fikiran Rasulullah, apa yang Rasul sebut bukan daripada Rasulullah. Daripada Allah sebenarnya. Mana ceritanya, setiap apa, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Allah cerita adalah apa yang keluar daripada mulut Allah tu, bibir Allah adalah bukan daripada hati dia tapi diganggu oleh wahyu Allah. Saya fikir saya seorang ulama kita lah, ustaz kita, ustaz selebriti kita, dia pernah cerita apa-apa gitu. Saya lupa tak apa. Dia kata kalau tidak, kenapa Rasulullah dia macam tu lah, dia buat konfusi sendiri. Jadi dia tegur oleh mufti, seolah-olah kita ni petikai apa yang Rasul cakap. Sebenarnya Rasul dicakap bukan daripada akal fikiran dia.
kerja kita, kita bercakap kadang-kadang bukan bercakap ilmu atas logik akal kita. Tapi Rasulullah tak. Rasulullah cakap tu memang kerana Allah yang pandu dia cakap. Dia kan tak tahu apa-apa, umi. Tapi Allah yang pandu dia. Ada yang pandu. Lapan je lah ni kan? Berpakaian pun ni je lah. Awal lapan. Tujuh ke lapan? Tujuh. Okey, lapan tu mutah. Okey, ni tak ada cerita apa dalam ni. Cerita gitu je lah. Dia tengok buku surat 503. Nak cerita dalam satu rekod ni adalah surat apa, surat khuf. Dan dia nak patahkan pengkhianat-pengkhianat yang duk tipu dia. Datang cakap ada orang yang nak masuk Islam, masuk suruh hantar. Itulah. Menyebabkan Rasulullah ni terpaksa menghapuskan melalui peperangan. Menghapus orang tepi jalan. Macam orang Badui ni tepi jalan tu panggil. Sebab dia tak ada kubu dia. Macam yang sebelum ni kita tempur tu kubu kan. Ni tak ada kubu. Yang jadi cerita tepi jalan, Rasulullah ada orang nak masuk Islam, tolong hantar. Tolong hantar pendakwah. Bila dia hantar, kena bunuh. On the way, dia bunuh dah. Jadi Rasulullah nak bersihkan orang tepi jalan macam tu. Saya faham tak maksud saya tu? Bukan kubu Yahudi biasa sebelum ni tak? Dalam Nabi bila dia diutuskan, dia tak boleh nak. Dia tak boleh kalau dia tahu di situ ada orang yang tak masuk Islam, belum beriman pada Allah, dia akan pergi. Itu tugas dia dah. Macam kita bercerita tentang Nabi Sulaiman lah contohnya. Dia on the way dengan angkatan manusia dan jin dengan haiwan tu kan. Tiba-tiba burung Uhud hilang. Jadi sebenarnya dia nak marah kat burung Uhud. Quran menyebut. Tapi Uhud kata tunggu dulu kalau marah. Aku ni sebab kau jalan lambat. Aku boleh terbang. Aku terbang, aku melihat tempat mana lagi yang belum beriman kepada Allah. Dan dia tengok adalah kerjaan sahabat yang diketuai oleh Maharani Balkis lah. Jadi bila dia tahu, dia tak boleh dengar je. Oh, contoh, okay, tak apa, kita terus pula. Tak. Bila dia tahu, dia kena dakwah. Dia kena hantar utusan, dia kena berdakwah. Itu sifat Nabi dah, dia tak boleh tahu. Kita ni tak kisah kan, orang sebelum kita tak Islam lah. Tak ada. Tak ada rasa, misalnya aku nak buat, aku nak bagi makanan dulu. Bentuk dakwah kita kan. Sebab sekarang ni takkan nak pergi ketuk rumah, beriman kepada Allah. Tak boleh. Mula kena kontak hati dia dengan apa? Dengan makanan dulu. Tak payahlah bagi bulu terboyak. Bagi apa yang orang tak diselamatkan. Buah-buah. Kan balik kampung. Ni ada buah rambutan. Dia makan buah. Tapi kalau boleh bagi bulu terboyak, kan nak makan lah. Kan lah. Maksudnya lama-lama. Ada. Dalam diri kita ni adalah. Aku nak. Dalam rekod hidup aku ni, 60 tahun, nak bagi seorang masuk Islam di tangan aku. Tapi itu nak buat hal kan? Tak kisah, orang sebelah-sebelah di sini ni dia apa? Itu tak ada sifat sebagai seorang Nabi kita ni. Tak berdakwah, tak ada. Okey, buku surat 503 pun sama juga tu. Dia menghadapi perang-perang kecil je lah . Di bawah Umar Al-Khattab, Khalifah Hizmah, dia yang tu tak baca lah. Pasukan di bawah Abdullah bin Rawahah. Saya nak baca yang Umrah Qadar. Yang tu adalah jalan-jalan yang Rasul menebas yang tepi-tepi jalan tu. Rasul hantar malam. Rasul tak join sekali ni peperangan ni. Rasul hantar wakil tu. Tengok orang jadi apa, Rasulullah jadi ketua. Peperangan besar dia pergi. Peperangan kecil bagi dekat anak buah je. Ni bos sekarang tak jeneral. Nak bagi arahan dalam bilik je. Kan, lepas tu dapat berita apa. Nak dengar biar benar je. Yang mati bukan aku lain. Okay, Umrah Qadar ni adalah umrah yang ganti. Yang ganti yang tercatat dalam Hudaibiyah yang mana termanya adalah kau tak boleh masuk Mekah tahun ini. Suhail kata. Suhail adalah wakil musyrikin kan. Kau kena masuk Mekah tahun depan. Jadi akur kepada perintah tersebut. Pada terma perjanjian tersebut, maka Rasulullah pun kata apa? Ketika bulan Zulqa'dah tiba, Rasulullah memerintahkan para sahabat menyaksikan peristiwa Hudaibiyah. Kita tengok balik peristiwa Hudaibiyah, ingat tak? Mesti ingat kan? Memang nak masuk, nak di samping nak buat ibadat umrah, nak balik tengok rumah-rumah. Nak balik tengok saudara mara, kambing, ayam, itik. Tapi dia tinggal berapa tahun ni? Kita berada di tahun ke? 8 tahun dah tinggal.
8 tahun bermula daripada Rasulullah Hijrah. Tapi sebelum Rasulullah Hijrah, pasal tak ada beberapa siri Hijrah awal tu. Bermakna ada yang dah 9 tahun, 10 tahun. Yang awal-awal pergi, Ja'far, dia pergi awal lagi, Ja'far pergi Abi Talib. Ha kan? Rasulullah lelas. Dan tahun Hijrah bermula Rasulullah tu. Kan? Ha, jadi, rindu. Nah, ada lagi tak? Ada lagi tak rumah? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Kita tengok tak sabar. Tahun lepas pergi, tak dapat. Sampai udah dia aja. Okey, kronologi kebakaran dan pelaksanaan. Rasulullah wakil ke Madinah pada wife, kan dia duduk wife, iaitu ayah dia, Rum Al-Ghifari. Rasulullah bawa 60 ekor unta, anak sembelih kan ni? Sejak dari depan umrah, Rasulullah sembelih. Dan meminta Najib Ibn Junjud Al-Aslami untuk menguruskan 60 ekor unta. Baginda pakai ihram untuk umrah sejak dari Zulhulaifah. Baginda melafazkan talbiyah dan semua umat Islam itu untuk talbiyah. Okey, berapa orang? Kalau masa Hudaybiyah hari itu berapa orang? Ingat, 1,000? Lupa dah dapat hadiah hari itu, 1,400! Daripada Madinah, bertalbiyah orang ramai. 1,400 yang orang ramai. Bayangkan 1,400 orang itu berjalan orang ramai. Bukan konvoi dengan kereta ni. Jalan kaki ramai-ramai. Dengan pedang bersarung. Tapi kali ini Rasul kata, okey, yang pergi Hudaybiyah tahun lepas tu, jom. Kita join lagi tahun ni, sebagaimana yang musyrikin tak boleh halang kita sebab ada dalam perjanjian. Itu saat kita belajar awal-awal dulu, geografi dia, sifat orang Arab dia memang memulihkan tamu dan tepati janji. Walaupun dia musyrikin, berbeza dengan kafir sekarang. Kafir sekarang kan. Kafir sekarang ni dalam masjid pun dia, sebab dia tak boleh. Dia ada etika peperangan. Dalam perang mutah ni banyak etika peperangan yang kita jumpa. Dalam satu rekod kita akan jumpa tadi solat dalam apa ibadah rekod kan? Itu solat apa? Dalam perang mutah nanti kita akan jumpa adab-adab dalam peperangan yang Nabi ajar. Okay. 1,400. Tapi tahun ni ramai pula yang buat rayuan kuota. Nak tambah lagi berapa tu? 600. Jadi yang pergi ni semua 2,000 ke tak? Saya jumpa lagi ni. 2,000 kan? Bukan tu sebab 2,000 dah. Okey. 200 orang pula Rasulullah sungguh jaga peralatan-peralatan tu. Pedang, panah, perisai. Walaupun kita tak pergi berperang tapi kena bersiap sedia. Kan orang kafir ni kena ada perasaan syak sangka juga kita jangan terlalu berhusnuzan. Baik sangka tak boleh. Rasulullah masuk juga, Rasulullah tarik unta, Rasulullah bernama Qashwa. Sementara umat Islam yang ada pedang mereka mengiringi Rasulullah sambil melafazkan talbiyah nak cerita pada orang musyrik bahawa datanglah benda dapat umrah. Okey, orang musyrik keluar orang ramai naik atas gunung Kuaikian yang terletak di utara Mekah. Dia orang datang dah kan. Masa-masa datang bersama orang Islam nak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka cakap sesama mereka, semuanya akan datang kepada kamu seorang utusan yang menimpa ke penyakit jasrib kepada mereka. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memperlambatkan kepusingan. Ada tak yang sebut dalam ini? Saya lupa siapa nama yang duduk saya baca cerita Rasulullah datang bawa penyakit. Dia ada individu, saya lupa saya baca buku mana. Dia kata datang bawa penyakit ni. Penyakit tu penyakit kuning disebut kan ni kan? Kuning tu penyakit yang lemah lah. Tak apa nanti kalau ingat saya cerita balik. Dia datang bawa penyakit. Jadi Rasulullah pun memerintahkan sahabat memperlambatkan. Jalan kat sini lambat kan. Baru saya ingat Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kaum syirikin lah kan. Dia kata Rasulullah datang nak bawa penyakit. Jadi dia suruh orang masuk Islam lah. Belum. Kalau di Al-Wa'ah dia kena sistem dulu. Dah. Bila kena sistem? Masa dia masuk rewat kan? Masa buat perjanjian tu kan lepas tu dia masuk perjanjian lagi. Lepas tu boleh masuk. Lepas perjanjian lebih kan? Baru masuk dah maksudnya.
Farid Al-Walid adalah panglima tentera kafir Quraisy yang hebat. Dia ni masuk syurga akhirnya sebab dia masuk Islam. Tapi nak cerita dia dalam hadis dia tak ada sangat riwayat hadis. Dia orang yang biasa simple kan. Memberi motivasi lah kepada orang simple masuk syurga sebenarnya kalau kerana Allah kan. Dia ni adalah bila dia masuk Islam walaupun dia banyak meminta keperangan dan Rasulullah meletakkan dia sebagai panglima perang. Rasulullah wafat, Al-Bakar pula lantik dia sebagai panglima perang. Tetapi dia ni tidak mati di medan perang. Dia mati atau mati? Kita yang tak perang ni memang tak akan mati di medan perang. Tahu macam mana ya? Orang yang berada di medan perang 24 jam pun tak mati di medan perang. Mati tak mati juga akhirnya. Jadi sampai di Rasulullah okay, nak buatlah nak buat tawaf kan nak buat tawaf dia pun Rasul pun suruh memakai ihram buka apa buka bahu kanan dan tutup bahu kiri kenapa kita tak tahu kenapa Musa pun tahu dia suruh macam tu yang terbuka yang buka nak kena pakai apa? Tak buka bahu kanan, tak ada kat apa. Yang tutup tu kan? Kiri yang ada kat apa? 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 Kiri tu. Kenapa agak-agak tu? Kena tahu tu. Dibuat sampai sekarang tu. Belum ada ke sini lah. Sebab nak cerita bahawa Abu Sufyan kata kan, buat penyakit, ada muka, ada muka. Tengok, penyakit tu sebar tak? Hajat tak dia orang. Hajat tak dia orang ni. Bukan hajat tak apa. Hajat tak dia orang yang tengok, dia perhati je. Dia orang tak boleh buat apa-apa sebab perjanjian. Boleh masuk Mekah buat haji, buat umrah lah. So, dia orang tengok lah. Dia orang tengok lah. Ambil bahu ni ha. Ambil bahu, dia sebar. Penyakit gitu lah sebenarnya. Jadi dia orang tak dia nak buat sekatan apa-apa lah sebab termasuk dalam perjanjian. Dan perjanjian tahun lepas tu pun banyak berpihak pada dia dah kan. Dia masuk orang sama-sama Madinah masuk ke Mekah, tak boleh hantar balik. Orang Mekah pergi ke Madinah, kena hantar balik. Kalau tengok, berat sebelah dah tu. Jadi, time kita dapat buat umrah ni, kita buat betul-betul, dia orang tengok je. Dia duduk kat situ 3 hari. 3 hari. Dia pun buat kan, dia pun apa tawaf semua lah tawaf, buka bahu, kanan tutup bahu kiri. Jadi lepas tawaf pergi ke sa'i kan, sa'i sofa marwah berakhir di marwah dia pun potong kambing, tak pun kambing pun kita kan sebagai tu yang Rasul kata kalau nak berkorban kat mana dia punya bekah pun boleh berkorban yang duduk di hadapan Rasulullah mengawalnya adalah macam berdekat lah kita kata Abdullah ibn Rawah. Jadi mereka melihatlah orang musyrik melihat 3 hari kan. Panah pedih juga ni duduk ke kampung kita 3 hari dan dalam masa 3 hari tersebut kalau kita baca balik kampungnya orang muhajirin ni dia ambil masa 3 hari tu selepas umrah dibantu tengok kalau rumah masing-masing, nanti pun tak lagi jumpa sanak saudara. Maksudnya tak boleh perang kan? Tak boleh perang ni 10 tahun ke jatah senjata ni. Tak boleh perang, tanya khabar. Dia bukan tanya khabar saja, tanya lah bila nak masuk Islam. Jadi, habis semua situ. Nanti kamu pusat 5.10 je. Rasulullah bermukim di Mekah selama 3 hari tak kala subuh di hari ke-4 orang musyrik pun sudah datang jumpa Ali tak jumpa semua ni balik mereka berkata-katakanlah kepada mereka geng-geng kau ni keluar tempat kami nanti 3 hari kami bagi keluar jadi maka Nabi pun keluar dari Mekah sedih kan tu kampung dia tu kampung dia dihalau keluar tapi dihalau dengan cara terhormat lah. Bila Rasul sampai di Sarih perjalanan antara Mekah Madinah, Rasul pun bermukim di situ. Ketika Rasul nak keluar dari Mekah, mereka dipanggil oleh anak perempuan Hamzah. Anak perempuan Hamzah ni sepupu dia kan? Hamzah ke mana?
Lega dalam? Dalam badan. Rambut. Udah kan? Udah lah. Udah diupah oleh Hindun. Kan? Ha? Yang pakai bulu, tak kenal Hamzah yang pakai bulu ayam kan kat atas. Okay, kan? Sepupu dia malam lagi kecil lagi, anak perempuan. Pakcik, dia panggil Rasulullah. Atas yang ni pun pergi. Ali datang dekat anak Hamzah tu, anak yatim ni. Yang kematian bapa, tu terjadi dah pertengkaran. Ali ke ambil Jaafar ke Sahid ambil. Tentang anak perempuan. Rasulullah memutuskan bahawa anak perempuan ini diberikan hak kepada Jaafar. Kerana makcik si anak perempuan ni, mak saudara anak perempuan ni adalah isterinya kepada Jaafar. Okey, jom kita tengok sekejap apa yang ditanya. Ali, Jaafar ni abang kepada Ali. Jaafar bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Jaafar adalah Ali yang tak kira daripada. Hamzah buat saudara. Jadi, anak Hamzah ni diberi kepada Jaafar, iaitu pak saudara lah kepada budak tu. Dan di sini pun ada hukum fiqah. Nak cerita bahawa kalau berlakunya tak ada wali nak jaga kan, ataupun wali nak akad nikah dan sebagainya, kalau berlaku macam ni, hak jagaan lagi pada pak saudara. Tapi bila isteri kan ni? Ada sini lah, tak apa. Bagi kepada pak saudara, nak ceritanya pak saudara ni pun adalah wali. Okay, tapi ni bukanlah pak wali kah ni, nak ceritanya hak jagaan. Daripada dia rebut Ali dengan Jaafar tu. Zaid tu, Zaid kan kita kata Zaid ni. Zaid adalah Zaid ni, dia sebenarnya dia bukan hamba tau. Zaid ni adalah anak orang kaya. Anak bangsawan juga yang diculik oleh serupa sebelah satu dan dijual di pasar. Ni yang berlaku sebelum Rasulullah Nabi lagi ni. Jadi bila dijual di pasar, satu hari tu Khadijah, ni Khadijah belum kahwin dengan Rasulullah. Khadijah pergi jalan rumah orang yang belian Zaid tu. Dia kata, macam elok pula budak ni kan, jual kat saya lah. Lepas tu orang tu kata, tak boleh jual lah, ambil lah hadiah kan. Hadiah dekat Khadijah. Hadiah dekat Khadijah, masa tu tak kahwin lagi. Lepas tu, bila perkahwinan antara Khadijah dengan Rasulullah, Khadijah pula hadiah kepada Rasulullah. Dia tak angkat. Lepas tu, bila bersama Rasulullah, bapa asal daripada Zaid bin Harithah tu datang balik. Dia kata, aku bukan jual, aku anak aku diculik ni. Aku nak balik. Dia rasa kata, dalam bab ni aku tak nak paksa dia. Aku bukan kata tak nak bagi, aku nak aku tak. Cuba tanya Zaid sendiri. Zaid pun kata, dia cerita kat lah, ni bapak datang, dia kenal tak siapa ni? Dia kata, dia kenal bapak saya. Sekarang ni nak balik ke bapak ke dah duduk pakcik? Dia kata dah duduk pakcik. Duduk dengan orang bapak dah lah. Jadi, tu maksud perjanjian dia kan? Dia kata, kita jangan paksa kita. Jadi kat situ Rasulullah bila dengar Zaid nak duduk dengan dia, dia pun angkat Zaid. Masa tu pun kat dia. Dia angkat Zaid pergi ke Kaabah. Apa-apa kat sana dulu, apa-apa Kaabah je tempat yang pun masih korang. Pergi angkat Kaabah tinggi-tinggi, dia angkat. Wahai kaum musyrikin semua, kaum Quraisy, aku isytiharkan bahawa hari ini Zaid adalah anak aku. Bukan anak angkat aku, tapi Zaid adalah anak aku. Itu yang dia letak Zaid bin Muhammad asasannya. Sehinggalah Quran turun, tak boleh haram kamu berbengkan dengan bapa angkat. Kena letak Zaid, kena hafikan hak ayah dia, Zaid bin Harithah juga. Tahu kan, cerita dia gitulah. Dia bukan hamba maulah ke apa. Memang maulah. Maulah ni adalah hamba yang dimerdekakan. Oleh siapa tadi? Oleh Khadijah lah. Sebab dia ambil daripada orang. Dia beli tu sebagai hamba. Dia beli sebagai hamba. Khadijah hadiah-hadiah, kita merdekakan. Merdekakan bagi hadiah. Okey, on the way balik daripada mana ni? Cerita daripada Umrah tadi. Nabi pun berkahwin dengan Maimunah. Ni adalah perkahwinan pertama selepas siapa ni? Khadijah. Betul.
Di sana ni kan beda dengan Aisyah. Belum lagi. Ah, Maimunah. Okey, tak ada masalah yang kotak tu. Itu adalah 508 adalah pasukan-pasukan tentera selepas umrah kotak. Ayat Rasulullah hantar Panglima Ibnu Ubay, 7 hijrah Rasulullah hantar Panglima Ghalib menuju ke tempat tempat teman-teman kan. Nah, ni yang tepi-tepi jalan lah sampai kita ni. Ayat 8 hijrah. Okey. Habis kat situ kita bertempur ni 509 pertempuran Mu'tah. Pertempuran yang paling hebat sebenarnya dalam Islam, tapi Rasulullah tidak mengeluarkan sebagai hebatnya Badar dan Uhud. Sebab apa yang Rasulullah sebut dalam peperangan Mu'tah ni, etika perang. Etika dalam perang. Dan ada tiga sahabat utama yang terlibat dalam perang. Ingat ni, nanti kita buat kuis balik. Soalan bocor. Zaid. Zaid bin Harisah. Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Abdullah ibnu Ar-Rawahah. Tiga ni. Inilah sahabat sehati sejiwa, sehidup semati lah. Tiga-tiga ni mati dalam perang Mu'tah. Semua ceritakan peperangan. Okey. Berlaku 8 hijrah. Sebab berlaku. Sebab berlakunya bila? Latar belakang tengok Latar belakang pertemuan ini dapat dipaparkan. Okey, pada mulanya Rasulullah memutuskan Haris ibnu Umar Al-Asdi. Dia macam ni lepas pada perang, lepas pada Hudaybiyah hari itu, kita sebenarnya tak ada perang-perang besar dah. Kita tak ada perang dah dengan Quraisy. Jadi kita tepi-tepi jalan gitu lah saya cakap tadi kan. Tepi jalan sebab dengan Quraisy kita tak ada perang sebab terikat dengan janji Hudaybiyah. Jadi Rasulullah ni ingat tak yang kita tulis-tulis surat kat Raja Rom, Hercules, An-Najasyi semua kan? Yang ni pun sama juga. Rasulullah nak suruh hantar surat kepada pemimpin Bushra. Dia suruh siapa hantar surat ni? Haris ibnu Umar Al-Asdi. Hantar. Namun dalam perjalanan ni dihalang oleh Syurah bin ibnu Amr Al-Wasani. Gubernur Balqah, salah satu wilayah Syam yang ada di dalam di bawah pemerintah Qaisar. Di kalau sekarang ni Rom, ni Rom. Dia sekarang ni antara Jordan, Syria, Turki. Itu lokasi dia. Rasulullah pernah sampai ke sini dua kali dalam hidup dia. Yang pertama sewaktu berusia 7 atau 8 tahun mengikut pak saudara. Atuk dia berniaga di Syam. Pas dia sampai. Yang kedua, masa dia berdagang, masa tak kahwin lagi dengan Khadijah, dia ikut Maisarah, pembantu Khadijah. Maisarah ni lelaki kan? Ramai orang ikut perempuan. Itulah dalam hidup dia dua kali. Jadi, bila dia pernah sampai, tugas Rasul yang dipikir, mana lagi aku tak dakwa. Oh, aku pernah datang ke Rom. Aku tak pernah, aku kena dakwa situ. Jadi, aku hantar sepuluh surat je lah. Suruh Haris Ibnu Umar hantar. Tapi Haris Ibnu Umar akhirnya ditangkap oleh Syurabil. Jika Haris boleh penggal kepala. Kita dalam adat berperang apa, jangan usik utusan. Jangan usik duta. Macam kita lah kalau dekat mana-mana negara. Misalnya kita berperang dengan Mesir. Tapi dia tak boleh nak pergi kacau kedutaan Malaysia di Mesir. Kan? Seolah-olah dia telah mencabul negara Malaysia itu sendiri. Misalnya kita bergaduh dengan Amerika. Kita boleh nak pergi bakar kedutaan Amerika dekat Ampang tu. Kita bergaduh dengan negara bukan dengan duta orang. Jadi ni seolah-olah bergaduh dengan orang. Marahlah Rasulullah penggunaan duta, nanti sebab perayaan Mu'tah. Atau utusan merupakan kejahatan yang amat keji di sisi masa itu. Masa itu ini berakibatkan berlaku di perang. Rasulullah bernama Raja. Ketika berita ini sampai kepada dia, Rasulullah menghiasan 3,000. Pernah tak dalam sejarah kita berperang 3,000? Tak ada kan? Khaibah atau Khaibah sendiri?
Saya rasa macam pelipa. Azab ni ke? Azab kan? Masa tengok bapa ibu. Ah, tak apa, buang masa dah. Cuma nak cerita jangan tiga ibu. Azab, Azab pernah tiga ibu tak? Patut dah Azab. Kita tak ni, Azab kita pernah. Ke kita main Azab pernah kan? Kita mahu tak pukul 10 ibu. Okey, yang ni ni benda yang mustahil lah. 3,000 menghadapi 100. Tak, dia 100 sebenarnya. Tapi ulama mengatakan power dia tu menyamai 200 orang. Dia 3,000 orang tu? Tak, yang tu. Tentera kafe. Rom. Kita bertempur dengan Rom ni. Kita tak bertempur dengan Quraisy ni sebab kita kerja tak sejak 10 tahun. 3,000 menghadapi 20,000 dah 20,000 saya sebut 20,000 orang tentera Rom. Rasa tak tahu lagi ni, rasa sok atas dia 3,000 dia ingat paling ramai tu. Dia pergi-pergi dia 10,000 okay, sebelum dilepaskan panglima tu 510 umur surat 510 wasiat Rasulullah kepada para pemimpin. Dia kata apa? In kutila Zaidah fa Ja'far. In kutila fa in kutila Ja'far fa Zaid Ja'far. In kutila Zaid fa Ja'far. Wa in kutila Ja'far fa Abdullah. Maksudnya pesan kat kau ni, kali ni Zaid yang akan jadi panglima perang. Kalau Zaid syahid, Ja'far, bendera perang bagi pada Ja'far. Dia kira siapa bendera, siapa kota bendera tu lah panglima, pemimpin. Kena patuh pada arahan. Kalau Ja'far pun tewas syahid, gantinya adalah Abdullah bin Rawah. Tu kita panggil 3 sekawan mati syahid di medan Muqtah. Ha, ingat Abdullah, Ja'far dan Zaid. Okey. Rasulullah berpesan kepada mereka sebelum pergi. Rasulullah pergi kan? Rasulullah pergi ni mana pesannya? Kan? Lagi pun yang aku pergi hari tu pun tak ingat buruk itu. Ni aku tak pergi. Nak cerita Rasulullah ni, walaupun dia paling pernah, dia tak macam semua sekarang lah. Dia yang rancang. Dia tak pergi tak apa, dia dah rancang dah ikut cakap dia. Aku rancang. Kita kalau jadi bos macam ni lah. Kalau kita jadi bos, kita kena rancang. Jangan bila kita okey, buat ni, tak ada dalam pengetahuan kita. Nah, biar kita yang rancang, orang lain nak sana tak apa. Sebab dia semakin tinggi pangkat seseorang, semakin kuat dia rancang. Macam kepala kan? Yang pangkat-pangkat bawah ni nampak dia letih, tapi tak rancang. Dia peringkat pula sana kan? Yang rancang ni kita peringkat atas. Pasal rancang Pasal pesan apa? Untuk kamu cari sampai tempat terbunuh dia tadi. Haris dia nutup tadi. Jumpa sampai situ. Haris Ibn Umair. Okey. Tapi ni ada lah orang Muqtah ni. Cerita dia Muqtah tak cerita tentang orang pegang-pegang apa pertempuran tak ada yang cerita adab ni. Kamu sampai dekat yang Haris kena bunuh tu, jumpa penduduk sana. Ajak masuk Islam dulu. Bukannya, siapa bunuh Haris? Balas dendam tak? Ajak masuk Islam, semua masuk Islam. Jika mereka tak nak masuk Islam, maka tentera Allah, maka tentera Allah mohon dengan pertolongan Allah untuk hadapi dan memerangi mereka. Perangi mereka tu. Memerangi ni bukan maksudnya kumpulkan mereka kuarantinkan, ugur-ugur sikit-sikit. Jadi Rasulullah pun sambung lagi. Pesan juga kepada yang berperang, yang begini, berani atas nama Allah dua perkara. Berani atas nama Allah lillahi ta'ala dan atas jalan agama Allah. Faham tak? Dua benda. Tu syarat syahid. Kalau nak berperang, lillahi ta'ala dan atas nama agama. Kan sebab tu kita jumpa dalam perang Uhud, ramai yang mati 70 orang tu. Dan tu syahid kan? Yang tak syahid ramai lagi kan? Ingat tak ya Rasulullah istiharkan dia ni mati tapi tak masuk syurga. Kerana datang sebab nak bantu, sebab nak bagi nama kuat, bangsa Arab. Itu bukan antara nama Allah. Sebab itu buatlah apa-apa. Kita ni nak alat syahid, mungkin lambat. Ayuh kan? Kita fikir nak pakai baju pun, didik diri atas nama Allah.
cakap ke anak, atas nama Allah, nak makan atas nama Allah. Kalau makan tercekik pun mati. Syahid tu, terama Allah. Bukanlah syahid maksudnya, makan tu kita tahu, makan harus ke makan jadi, makan jadi ibadat ke makan jadi adat. Kita pun tahu tu. Makan jadi adat sebab, oh, kurang dah makan saya. Tiga kali sehari kan, kenyang pun saya makan. Atau dia jadi ibadat. Sebab makan lillahi ta'ala, makan kerana Allah, sehat, atau neraka nak nak beribadat kerana Allah. Sebab tu makan masuk, tak ada doa pun dia jadi adat. Kenyang, kenyang lah, tiba tinggal. Tapi kita jadi ibadat. Mungkin kan, sepatutnya 24 jam kita semua atas nama Allah. Tidur, tidur lama kan, 20 jam kita. 12 jam lah kita tidur, cukup betul tidur. Tapi satu pun Allah tak catat sebagai ibadat. Kerana apa? Tak macam doa, bukan kerana Allah. Bukan kata tidur ni, aku bangun supaya segar balik, aku nak beri ibadat, meneruskan ibadat. Kita mulakan dengan kecil-kecil. Masuk di air pun kerana Allah. Bayangkan masuk di air buang kerana Allah. Bayangkan duduk kat ICU, beramai duduk ICU tak dapat buang air. Tak dapat buang air kecil, tak dapat buang air besar sesa. Kita kalau tak buang air besar seminggu. Pinggang sakit belakang, habis sakit. Saya pernah ziarah orang kat ICU tak boleh nak buang air. Buruk dia buncit, perik ni. Sedih semua, tak tahu nak cakap apa. Berbulan-bulan. Jadi Rasulullah ajar dalam perang ni, perang kerana Allah dan ada jalannya. Sebab di hari akhirat nanti, orang yang syahid mati, dibangkit dalam keadaan yang sebagaimana dia mati. Kalau dekat, kita kata dekat New Zealand mati ditembak kan, masa dia akan bangkit, keadaan tu lah juga. Kalau mati perang, apa penggal, kepala terpotong, dia akan bangkit ke depan dia. Allah tanya, mana pergi kepala kau? Bukan Allah tanya tu, Allah tak tahu, Allah tahu, Allah maha mengetahui. Nak sadar tahu kan? Mana kepala kau? Kepala aku dipenggas, masa aku berjihad di dalammu. Okey, masa syurga. Masa syurga tanpa usaha, tak payah. Okey, bangkit lah, pula tengok. Nah, kita akan jumpa dalam perang waktu ni. Dilipas-lipas tangan tak ada. Mana tangan kau? Tangan aku terpotong kerana berjihad di jalanmu. Okey, masuk syurga terus. Tengok seorang bangkit, layu. Tak sedua apa lah. Tapi syahid. Kenapa? Dia pergi Syria, tak? Misi ke mana? Tiba-tiba jatuh bom. Jauh jatuh, dia terkejut. Kejut, mati. Tak terkena dia pun, tak sedia pun. Rupanya dia sakit jantung. Ini cerita saja ni. Nak cerita ya. Tak apalah, syahid lah juga sebab dia dah pergi bantu kan. Cuma tak kena. Tak kena bom. Cuma terkejut kan. Kita kan banyak penyakit Malaysia. Okay, itu pesanan Rasulullah. Janganlah kamu sekali-kali mengkhianati. Jangan berubah. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan bunuh anak-anak. Sebab tu kita tengok sekarang dalam kau sana. Anak-anak tu dia bunuh, dia tak nak bagi ada suriat. Tak nak bagi ada bakor. Jangan bunuh wanita. Itu etika perang. Bunuh yang ada senjata. Kalau lelaki pun, jangan bunuh kalau ada senjata. Bermakna dia bukan nak berperang. Kita berperang dengan orang yang berperang. Perangi kita. Yang berdaftar. Kita orang 200 ribu, 2000, 3000 orang. Kita perangi yang 20,000 tu je. Dan orang tua, jangan perangi orang tua. Yang tak ada ni. Kita panggil apa? Dayus eh. Dayus lah kita berlawan dengan orang yang tak ada upaya. Dan jangan perangi orang yang mencari perlindungan di rumah ibadat. Tengok bagaimana muktah kesalahan dengan apa yang berlaku dekat New Zealand kan. Dah lah orang tu tak ada pun yang nak ibadat, nak tiada nak berperang. Masuk memang buat ibadat. Tempat berkumpulnya orang-orang Islam masa solat Jumaat lah. Itu adalah pesanan-pesanan Rasulullah. Memang sekarang ni tak ada yang tak ikut lah. Kalau zaman orang Arab dulu, sekafir-kafir orang Arab pun patuh pada janji. Tak ikut. Okey, ucapan selamat tinggal. Ini sedih juga ni. Ucapkan selamat tinggal kepada tentera Islam. Setelah Islam berangkat,
orang ramai datang mengerumuni mereka tu, 3,000 orang tu. Orang memanggil para penyembah setelah dilantik oleh Rasulullah dan mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Eh? Yang pergi ni nak pergi mati ni. Nak pergi mati ni. Kita kalau dipanggil sini kan, tak tahu aku pandang kalau hukum. Kan? Dan suami kita pergi kan, abang balik tau. Abang ni belakang-belakang dah ada apa lagi tu. Dah lupa rasa depan. Masuk kalau tak yakin dengan syahid tu kan. Yang pergi 3,000 ni memang pergi mengharapkan mati. Mengharapkan mati. Kalau dia tak sampai Islam pada kita, dia kalau jadi orang yang pergi perhatikan 3,000 macam kita. Yang pergi duduk belakang-belakang je. Yeah? Okay, oleh itu salah seorang kelima iaitu Abdullah Ibn Rahah menangis. Abdullah Ibn Rahah, ya, tapi saya terakhir ni. Maka mereka bertanya, kenapa menangis? Apa yang buat kamu menangis? Dia menjawab, demi Allah, aku menangis bukan kerana cinta dunia. Bukan aku sedih dengan anak. Bukan aku menangis sedih dengan isteri. Juga bukan kerana berat hati untuk berpisah dengan kalian. Ya? Aku pernah mendengar Rasulullah membaca sebuah ayat daripada kitab Al-Quran. Iaitu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman mafdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu adalah Rabb, bagi Rabbmu adalah satu kepastian yang telah ditetapkan. Maka aku tidak tahu bagaimana keadaanku selepas meninggal nanti. Padahal dia nak mati syahid, dia fikir di neraka. Kan? Fikir ayat Allah. Maka orang yang berkata, Allah telah tentu menyertai kamu dengan keselamatan. Dia pasti membela kamu dan membalikkan kamu kepada kami dalam keadaan selamat dan memperolehi harta rampasan. Ini orang yang nak ditinggalkan, dia fikir lagi harta rampasan. Apa kau pergi ke selamat? Siapa banyak ni? Bayangkan 200 ribu tu, banyaklah. Kalau dapat rampas baju besi yang semua, masa tu adalah emas-emas tu. Baju besi jual balik boleh berapa? Jutawan, jutawan segera. Nak jadi jutawan segera, masuklah perang. Masih itulah. Maka Abdullah Ibn Rahah mantum ke syair. Abdullah Ibn Rahah ni seorang penyair. Nanti katulah, ku pinta maghfirah daripada Ar-Rahman. Selain tebasan pedang yang menepis kotoran atau kuatnya hujaman tangan. Dengan tombak yang menyebabkan isi dada terkoyak sehingga saat berada di kuburku, berkata orang ramai, Allah menunjukkan para pejuang pada hari ini, Allah menunjukkan ini. Faham tak tu bahasa tu? Faham. Yang pertama syair ini sebut, aku mohon keampunan kepada Allah. Yang kedua, kalau tombak kena, kalau tangan aku pun aku mengharapkan pedang tu menepis tanganku. Tak apa, jatuh tangan pun, menepas tanganku. Yang kedua, kalau tombak kena pada dada, biar terkoyak keluar isi dada. Sebab kalau aku mati, aku mati orang pelandu atau mayat aku, atau melalui kuburku, orang kata, oh dia ni. Terkoyak kerana tombak oleh musuh kerana agama, mempertahankan agama. Dan kalau tengok pada tangan aku pun berjuang kerana mati. Maksudnya orang cakap-cakap benda tu. Bukan dia kata, beliak mata dia keluar, kenapa? Eksiden tu apa? Kau pun juga balik daripada gelap malam. Orang bercerita juga benda tu kan? Tapi yang ni aku nak orang bercerita benda yang menyebabkan aku ni sebab benda-benda yang ngeri ni kerana Allah. Berjuang. Maka berangkat tentera. Sementara Rasulullah menghantar sampai ke Sa'diyah Wada', Rasulullah berhenti situ dan mengucapkan selamat jalan. Tak jumpa dah ni. Abdullah Ibn Rawah, Ja'far dan anak Zaid. Angkat dia Zaid bin Harisah. Okey. Hukum lah. Ke orang ni? Jangan sahaja. Habis ke? Dah lagi dah. Saya ambil dah otak ni. Buang kaki. Jom. Pergi kendul dia. Okey, apa saya nak kasih. Okey, dia pun pergi sampai. Dia tak cerita sangat ni tentang pertempuran ni. Sampai sini, masih ini pasal satu ni, masih sebuah bincang yang dimakan tu.
umat Islam tidak pernah menjaga bahawa ramainya. Kan? Ramai. Sebab apa? Tentera Rom ni bergabung. Bergabung dengan tentera Lahan, Zam, Balgin, Baharok, Bali. Jadi dia bergabung, tentera Rom 1,000. Tentera yang sekupu tu 1,000. Itu jadi 200,000. Eh, 1,000, 1,000. 200,000. Bayangkan, kita orang semua hantar ke orang. 1,000. Lepas tu dia pun bincang kat situ. Dibincang-bincang, Abdullah Ibn Rawahab kata gini lah. Gini-gini, mereka bincang, kata, apa kata kita tulis surat kepada Rasulullah? Nak lawan ke tak nak lawan ni? Nak lawan ni? 3,000 dengan 200,000 ni. Abdullah Ibn Rawahab kata, wahai orang ramai, dari Allah sesungguhnya apa yang tidak kamu suka, itulah yang kamu cari. Sehingga sejauh ni kita keluar. Maksudnya kita nak cari syahid sekarang ni. Kamu gentar apa? Kalau kita mati, kau mati syahid. Ni takut-takut ni. Nak lawan ke nak menang ke apa? Faham tak maksud saya? Seolah-olah kerisauan orang ramai dari 3,000 tu. Nak menang tu. Kalau kamu risaukan ini, memanglah tak akan menang. Kita 3,000 dengan 200. Tapi kita jauh dah jalan ni. Kita nak syahid. Kita nak mati. Biarlah kita mati. Dia suntik semangat. Okey, 5, 1, 2. Kita memerangi manusia bukan kerana jumlah kata. Jadi tentera Islam pun mula mendekati musuh. Saya tak baca lah itu. Permulaan pertempuran dan penggantian panglima. Okey, panglima. Kat sini nak ceritanya. Zaid, Muhammad Zaid mengambil bendera. Muhammad siapa? Isu Zaid kan? Zaid ambil bendera mula seperti mana yang sudah besar. Sehingga hampir masuk orang boleh setanding dengannya kecuali pahlawan Islam. Akhirnya dia bertempur, jatuh kerana jatuh kan? Jatuh dan dibunuh. Okey, lepas tu syahidlah Zaid. Diambil oleh Ja'far, dia mula bertempur dengan semangat yang tinggi semua-semua. Dia telah bertempur dengan bawa bendera, tangan kanan dia putus. Pegang tangan kiri pula. Tak boleh juga, terkulai, lepas tu dibunuh. Ada yang berkata tentangnya sebenarnya seorang tentera Rom melepas diri dengan pedas yang kepada itu membelah tubuhnya menjadi dua. Allah pun menganugerahkannya Ja'far ni, Ja'far sayap, dua sayap di syurga. Sebab dia dah terbelah dua, di tangan tak ada dah. Terbelah dua, Allah bagi dia gunakan sayap. Dengan dua sayap ini dia boleh terbang ke mana saja dia mahu. Sebabkan dia mendapat gelaran Ja'far si terbang ataupun Ja'far pemilik dua sayap. Itu kita tahu salah sini ada dah. Okey, lepas tu bagi dia satu pula. Abdullah bin Rawah. Dan akhirnya Abdullah bin Rawah pun terbunuh. Abdullah bin Rawah ni syahid. Luka tidak di badan dia, di baris di depan cerita sebab dia bertempur di depan kan. Kalau kecuali dia lahir mestilah orang belakang ni. Dia bertempur. Ada yang kata 50, ada yang kata 70 luka. Kita kalau satu pun sakit lah. Kan terkena bawa apa ke? Bawa sakit lah. 70 luka di bahagian hadapan tubuhnya. Setelah hal apa terbunuh, berlaku perangai yang paling sengitnya dan Abdullah Ibn Rawah mengambil bendera lalu maju. Dia pun sempat lagi kumpul syair. Wahai jiwa, segeralah turun ke sini, turunlah. Atau engkau akan dibenci, biarlah mereka menjelit dan menyalak. Mengapa dilihat engkau tidak suka syurga? Dia motivate diri dia sendiri. Okey. Lalu masa tu, ada kisah sedih juga sedih. Sepupu dia datang. Dia bagi sepotong tulang yang masih ada sedikit daging. Makanlah. Ambil tenaga sikit. Nak mati dah ni. Makanlah agar kamu tenaga kerana beberapa hari kamu tak menghadapi hari suka tadi. Abdullah Ibn Rawah ambil gigit sedikit lepas dia dapat tulang itu. Dia bertanya lantas di pedang dan bertahun sehingga terbunuh. Matilah ketiga-tiga sekawan tadi. Habislah cerita dia kat situ. Kita ambil sikit 514. Khalid Al-Walid. Babak akhir pertempuran. Dalam akhir atas kali tu, 514 tu, Rasulullah tidak nak yang saya sebut tadi kan, Rasulullah tahu cerita hari ini walaupun tak ada WhatsApp. Dia mendapat khabar bahawa melalui wahyu lah bahawa tiga-tiga yang dipesan yang sebut nama tu semua syahid.
Jadi semua menitiskan air mata bagi dia bersatu lagi sehingga seorang daripada mereka membawa bendera sehingga Allah memberi kemenangan kepada mereka. Ulama menyebut kata-kata Rasulullah ni. Soal-soal seperti tiga je tadi. In kutila Zaid fa Ja'far fa in kutila Ja'far. Ulama sebut Rasulullah sebut tiga. Kalau Rasulullah sebut sepuluh, sepuluh-sepuluh dah akan mati syahid. Ada yang kaji kan, kenapa Rasulullah tak sebut 10? Sebab kalau kita lah, sebaik Rasulullah sebut 3. Ni dia orang macam mengharapkan kenapa, macam seolah kenapa Rasulullah sebut 3 tu dia sampai stop tak jawab apa aje. Kenapa Rasulullah tak sebut 10? Kenapa nama aku tersebut? Kan? Kalau Rasulullah sebut lepas jawab apa tu aku, nescaya aku pun mati syahid. Sebab Rasulullah sebut 3 habis. Okey, akhir sekali sampai bendera itu ke siapa? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Orang yang very simple, tapi di mata tak adil. Walaupun dia banyak orang. Okey, setelah mengkaji sejarah, okey. Khalid Al-Walid berjaya melakukan perlawanan menghadapi tentera Rus pada hari pertama pertempuran. Sebab itu dia menyadari sangat penting untuk melakukan beberapa muslihat. Dia Khalid Al-Walid ini dia memang orang yang champion lah perang. Kan? Sebab tu masa Uhud, kita kalah akhirnya. Sebab dia ni tangkas menguasai medan Uhud. Dia pergi dalam bukit Uhud tu boleh dia dengan apa? Kuda dia. Dan dikatakan masa zaman Rasulullah dah wafat, diganti oleh Abu Bakar, dia berperang di Iraq. Khalid Al-Walid berperang di Iraq. Kan, dia berperang berhari-hari, musim haji, dengan kuda dia boleh dia pecut kuda dia pergi buat haji 3-4 hari. Kan? Haji 8, 9, 10, 11 dah. 3 hari kan? Dia boleh pecut daripada Iraq. Tengah berperang tu, dia boleh pergi pecut. Dia siap haji. Pasal benda ni di tahap di apa? Abu Bakar tahu. Abu Bakar panggil bapa ni kat dia. Aku tahu kau tahu kas kelihatan balik. Tapi aku jangan buat kerja macam ni. Bahaya. Sebab masa tu, dia paling berperang masa tu. Ketua. Tentera dia tak sedar dia pergi mana. Rupanya dia pergi haji. Ya Allah, kita nak pergi haji tu buku otak tak sampai. Kan? Ataupun dia sampai naik dah lama buat kerja beri kendara. Tak jadi juga dia sampai naik ni lah. Balik semula. Korek al-warek pergi orang tak tahu. Balik-balik dah mau haji golek. Angkat dah cerita tak. So dia kata, Khalid kata, kalau nak hadapi 2,000 tak dapat ni, dia pun buat strategi. Ni baca lah sendiri ya, muslihat Khalid ni pada muka surat 514, maka pada hari kedua dia ubah jumlah tentera, dia susun balik, orang yang belakang duduk depan, orang yang depan duduk belakang, sayap saya kiri ke kiri kanan, seolah-olah dia mengaburi mata orang bro. Orang baru kan, Khalid ni datang daripada mana ni, tentera baru datang ni. Faham tak? Kita kalau menghadapi musuh, kita boleh ber tauriah, menipu-nipu gitu. Bukan tipu tu maksudnya strategi dia lah. Strategi pula. Ya aku rasa orang ni duduk sini. Sampai ke dia, orang pun tanya, Khalid telah meminta bantuan kepada Rasulullah hantar tentera baru. Dah bertambah dah. Itu dah sisi keluar dia takut lah. Dan Khalid ni seorang yang simple juga ni saya kata. Dia pernah dalam, saya lupa perangan apa, dia mohon pertolongan daripada sahabat dia daripada negara luar. Dia tulis surat, dia kata, kau datang sini, aku perlukan kau. Dia tulis surat dia. Kan? Tak ada kata kehadapan ini, sesungguhnya aku dalam ini kan? Jadi mohonlah kau ingat balik jasa aku pada kau. Jadi aku sekarang dalam keadaan yang sangat getih, tolonglah hantar. Tak ada dia. Ayat dia tiga perkataan lah ya, saya lupa ayat yang tepat. Cuma dia kata, hantar pada aku memerlukan kau. Dalam bahasa Arab ni simple lagi lah kan. Hantar kepada aku memerlukan. Tak ada pula orang tu kata ni hantar apa. Kenapa pula Khalid? Tak ada, dia faham dah. Kawan dia Khalid ni macam dia gini. Maksudnya dalam betul-betul perlu lah tu. Okay, gitulah. Jadi ceritanya menang tak nak ni? Nak cerita kita bukan jumlah yang menjadi ni. Kita kekuatan iman sebenarnya. Iman kita. Kita tengok 515 jumlah kematian. 12 orang. Dan tidak direkodkan lah di pihak roh berapa, tapi ramai lebih daripada 12. 12 ni termasuk indigo tu. Siapa yang pergi ke Muqtah ni boleh? Muqtah ni di Jordan.
Di Jordan dia ada Universiti Muqtah. Ada tak Yasin ni lepasan Muqtah? Tak ada. Ha, lepasan Muqtah. Ini ambillah cerita dia. Besar-besar pertempuran dia sendiri. Nak tengok. Okey, eh, hampir dah kat situ. Yang tu tu pernah satu Luqman tu ada pura-pura dijaga tu. Okey. Habis eh, kita akan masuk akan datang perang penaklukan Mekah. Ha, nak habislah kita ni. Nak takluk Mekah dah. Jadi Rasulullah dia pergi hijrah ke Madinah. Dia pun balik. Tadi dah dia balik kan? Umrah kotak tadi. Sekali balik kampung. Dia pun balik hari keempat dia keluar gitu. Lepas tu dia balik kan ni lah. Ha, balik kan ni. Lepas tu Haji Wada habis lah. Ha, ceritanya apa? Tu je dah pendek lah cerita dia kan. Ha, pendek tapi ibrahnya ya Allah kita sepanjang zaman. Jadi apa yang kita harapkan kita baca nak kita hari mana mana kita baca peperangan eh berapa bulan baca peperangan tapi tak terkesan sedikit pun nak mempertahankan agama Allah walaupun kita tak perlu pun angkat batu pedang masuk saja buah apa beli buah ke sekilo RM8 bagi pada orang sekitar rumah di China India kan sekurang-kurangnya biarlah dia pun dia lembut hati muatu yang kata mu'alaf dia lembut hati masuk Islam. Saya bantu dia seboleh mungkin. Kadang-kadang kita jumpa mu'alaf ni, dia kalau kita pergi ke Darul Hidayah, buatlah lawatan ke Darul Hidayah dekat sentur tu dia ada kompleks mu'alaf sendiri. Eh kita simpan dia, kita simpan. Dia ada sama kita untuk burung kita kompleks tu untuk geng-geng dia kita bagi ilmu eh. Kita bagi ilmu, kita belajar macam ni. Kelas ekor semua, sekali dia datang RM20 kita bagi pada dia kat selama macam itu je. Tak sungguhnya dia bagi pasal Islam. Dan dia orang ni masa masalah terbakar lah. Ada yang keluarga setu, ada keluarga halau kan. Daripada yang kaya raya jadi pakai kerana dia pernah minta masuk Islam. Jadi kadang-kadang kita terfikir juga dia orang tak ada pendapatan kan. Jadi kadang-kadang dia orang jual tisu kan. Dia jual tisu, dia jual kerah-kerah tangan. Kalau datang pada kita kata ni saya malam, beli lah. Tak apa kerana pun kita dalam RM5 tu kan. Jangan dihasil syaitan. Ada ni betul ketak ni. Ha. Mu'alaf. Jadi tak salah kita beli lah. Walaupun kita ditipu dapat dua pahala. Satu ditipu, yang kedua dah sedekah kan. Moga-moga Islam mu'alaf yang ada tu makin teguh imannya dengan sikap kita. Sebab ada terpisah ni. Mu'alaf bila ditempatkan di tempat macam tu orang Islam yang ada kesempatan rogo dan sebagainya kita tak tahu apa ada rekod kita tak tahu apa bila dipanggil masuk dalam bilik dan melakukan apa persetubuhan haram tentu dia tahu kan tu dia tahu Allah ini adalah salah satu daripada calon dakwah hanya macam ada lah tapi selalu ni masalah-masalah macam ni dikurung kesian yang mu'alaf terlalu kuat macam tu. Okey, teruskan juga perjuangan Nabi dakwah Nabi ya. Jangan kita selesa dengan hidup kita je. Haa, meski ada berkongsi dengan orang sekeliling kerana itu bukan untuk orang sekeliling sebenarnya. Bukan kita bagi sesuatu tu untuk orang kita bagi sebenarnya untuk kita bantu diri kita sedikit lagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada yang menyertai Happy Lunch. Hari Isnin ni mula saya hantar Isnin sampai Jumaat lah. 3,300 jumlah tempat. Lebih RM10. Saya bagi dia air aku. Dia air lepas tu. Okey, lebih RM10. Happy Lunch tu. Berlangsung lama. Dah sebenarnya 5 tahun. So, saya pernah buat masa Ramadan hari tu. Ni lama dah tak buat. Saya nak ambil umbang lah. Sebenarnya yang menganjurkan tu adalah Dr. Faisal Abdul Hamid. Dia ni kawan saya masa bersama belajar dekat Mesir di Ketua Jabatan Syariah. Ketua Jabatan Tabadun Islam di UM. Masa dia mula nak buat tu dia tanya saya. Dia kesian juga. Belajar dengan kursus hari hidup yang tinggi. Jadi ditapis tu. Ditapis kalau ikut ramai lagi yang layak tapi dia hanya boleh buat 110 orang setiap hari. Yang betul-betul layak. Masa sebelum dia buat tu, dia tanya saya, masa bulan Ramadan tu, masa saya bawa pergi hantar bantuan tu, dia kata, saya nak buat satu dana, namanya Dako Asnaf. Dia nak panggil orang yang tetap masak untuk Asnaf ni, 10 orang.
Tak tahu lah saya dia berjaya ke tak yang tu. Yang saya tahu dia memohon sumbangan untuk happy last gini je. Untuk tempoh seminggu je. Mas, yang saya ni seminggu. Oh. Saya nak join seminggu. Oh. Yang dia nak buat, dia ada. Maksudnya dia bertunggu lama lah. Satu sekolah, Ustazah. Ha? Satu sekolah. Dia sebab dia ni ketua jabatan ke UKM, dia mukul kepada ketua UKM je lah. Yang saya rasa sini pernah buat kuis kan? Pernah kan? Kuis kita buat. Carilah, cari untuk bantu anak-anak. Ini pun namanya, apa carilah. Bukan kita kata pagi sejadah, bagi benda yang nampak. Ini selagi kita bagi dia, walaupun kita join untuk satu pack tu, selagi budak tu dia makan nasi kita, dia dapat ilmu dengan sebab kita bagi ke dia kenyang itu. Dia menyebarkan ilmu, dia mengamalkan ilmu tersebut. Itu jangan juga untuk kita. Jadi, saya buatlah untuk join. Setelah beberapa tahun saya join, saya join ke depan. Mungkin 3-4 tahun lagi yang saya diulalah balik. Kita bantulah. Sebab kita dulu pun, saya belajar dulu pun. Ingat kata nak bina sedia ramai. Oh, kamu datang ke bagi duit RM2, RM5. Saya kata nak buat apa ni? Nak buat apa RM5? Bukan sikit. Sebab saya masa tu, sebab kisah, masa tu kerajaan Negeri Selangor yang bantu beli tiket, cikgu-cikgu semua bantu beli. Saya dah setahun di sana pun cikgu kisah ni. Bantu lagi, hantar-hantar semua, bawa ke dapur. Bagus semua ni cikgu. Jadi nak ceritanya, harapan orang-orang masyarakat bila kita belajar pagi, RM5, saya kata, Allah, saya tak nak duit. Dia kata, belilah gula-gula, tak dapat terbang. Saya ingat lagi, kata kata macam-macam. Beli gula-gula, tak dapat terbang. Tapi nak cerita RM5 itu sebenarnya dia nak suruh kita balik, dia ajar balik masyarakat. Ajar balik masyarakat, bukan balik diam senyap, dapat gaji jadi cikgu senyap. Bukan, selalunya gitulah realitinya, kan? Kerja senyap untuk rumah tangga masing-masing. Tak, sepatutnya bila belajar, kena sebar balik pada masyarakat. Itulah harapan RM5 tadi. RM5 itu besar, itu sama saya, dia bagi RM1. Dia tidak juga duit di sampah. Dia bagi kat kita RM1. Beli gula-gula. Dia tak ada gula-gula. Okey, aku buka oleh Hazar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis dan surat masyarakat. Allahumma wafika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ufid ala jubana wal walidina wa rahakum kama rabbuna asura wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala aliyyayin wa abadna mufkaya wa rahmah rahimin. Allahumma sallim la sallim dinina sallim wa'afadana sallim ala islamina sallim ala zaqna sallim akhwatina ya Allah ya rahmah rahimin rabbana hudana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun majalna mutaqina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا جنة الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كفر الله منا ومنكم.